Selebritas Ray Mbayang dan Dinda Hau lega setelah film Cinta Subuh akan segera ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Ray Mbayang dan Dinda Hau sama-sama ikut bermain di film Cinta Subuh garapan Falcon Pictures. Film Cinta Subuh dikenalkan dan diumumkan siap tayang di bioskop melalui acara Falcon Showcase 7 Film tahun 2022 di Bioskop 21 Epicentrum Wall, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 14 April tahun 2022, malam. Selain Cinta Subuh, Falcon Pictures siap memutarkan 6 film lainnya, yakni Hello Ghost, 12 Cerita Glenn Anggara, Miracle in Cell Nomor 7, My Sassy Girl hingga Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti dan Warkop DKI Kartun. Ray Mbayang berharap, adanya event perkenalan film-film Falcon Pictures ini, termasuk film Cinta Subuh yang dibintanginya, bisa membuat dunia film Indonesia kembali bergairah. Semoga memiliki hasil positif untuk film Indonesia, dan khususnya film Cinta Subuh, kata Ray Mbayang.